Waduh, hari baginda. Gelagat dua orang individu yang memecahkan tabung di Masjid Bukit Perah Aji Terengganu baru-baru ini terakam CCTV yang berada di premis tersebut. Dalam rakaman itu, kelihatan salah seorang daripada mereka membuat helah dengan duduk sambil bermain telefon di dalam ruang solat sebelum bertindak membuka tabung sedekah yang berada di ruangan tersebut. Tidak sampai pun 5 minit mencuba, lelaki itu dengan bantuan seorang lagi individu berjaya membuka tabung tersebut dan membawa lari sejumlah wang sedekah yang berada di dalam tabung berkenaan. Setakat ini, pihak polis belum mengeluarkan sebarang kenyataan berkaitan kejadian itu dan orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat atau mengenali suspek diminta membuat laporan di balai polis berhampiran. Ini toke dia. Mungkin dia pakai benda tu. Telepon. Ini orang lah. Dia kenal dah orang ni lah. Aduh, hari baginda. Dia ada anak ni. Mama CCTV ni tak ada api. Dia terang. Mama tak tahu CCTV. Kalau kelak memang keluar api. Boleh banyak dia ni. Seminggu lah ini. Seminggu lah. Aduh, aku tak nak tengok ni. Ayah oh, kau kan senang lah. Musim ke belah nung pula dah. Boleh dah. Tak sekejap dah. Rebah. Kalau orang polis ni dia boleh besar kena suara orang ni. Kita pun boleh lah. Ya hukuk. Payuh tau. Payuh je. Berapa dah? Nak 5.45 dah. 5.15 eh. Dekat dengan subuh dia mana buat kerja. Oh, boleh lah. Orang mana ni? Janggup je bank ni. Orang baru ni ada orang sini ni. Tengok-tengok atas pula. Atas dok-dok se, atas banyak ni. Hai, lama weh. Dah. Oh, tak ada tepi lah. Oh, lari je weh. Dia ni besar.
nombor kata peng tu. Kata peng, kata piah tu. Ha? Kata piah, kata peng. Ha. Oh, boleh okey dah. Dia ada hu pula siapa gitu. Ho. Dia ada hu. Mudah mana? Kita besar kita tengok. Muka. Besar. Itu dah. Nak ambil kecil tu, nak ambil. Oh, gitu. Oh, banyak. Oh, banyak. Oh, banyak. Oh, kata dia banyak. Oh, banyak. Banyak. Dua orang siapa habis. Oh, ada lagi ha. Lagi tak tu. Duit-duit pun ada habis satu rabu ha. Duit tak tu ada atas-atas. Habis licin. Duit orang ramah dia gini. Duit benda haram, duit haram ni ada dua. Ingat eh? Mugi kok mana pun atas muka bumi ni dua jenis haram. Pertama, haram itu kerana perbuatanmu maksiat kepada Allah. Yang kedua, haram itu harta orang. Yang susah sekali nak taubat, haram itu harta orang. Jadi kalau curi ni payah nak taubat. Pasal apa? Pasal harta orang mu kena pulang balik. Kalau mu berzina 1,000 kali, 1,000 orang porong, sekali taubat, Allah terima selalu. Tak ada nak pulang-pulang apa, tak ada. Orang puang lah ni, molek dah. Dulu kerja penari tiang. Penari tiang ni faham lah. Duduk dalam kelab, musim atas tiang. Macam tiang ni, musim. Daripada atas, apa ke bawah. Tak jadi. Dia musim ni. Orang lelaki keliling benar duduk tengok. Penari tiang ni biasanya jarang pakai sekong. Faham? Dia pakai two piece. Atas tutup sikit, bawah hubung semasa sikit. Faham? Atas purung dua teh. Jadilah ni taubat dah. Dulu dapat gaji tu 1,000 sebulan lah. 6 tahun jadi penari tiang. Sekarang taubat dah. Duit haram tu, dah wajib pulang ke siapa-siapa. Faham? Hanya perlu istighfar, minta maaf pada Allah. Allah ampun dosa. Tapi kita ambil syiah piti masjid. Mutaubat di Mekah. Tak terima. Kena syiah tu, pulang balik kepada masjid. Payah tak? Dan kalau curi balok, lalu tak? Nah, curi balok, curi duit raya, curi duit anak beranak, curi tipu batu nanda. Nah, tipu atas gerang tanah begitu begini. Taubat, nangis air mata darah pun di Mekah. Tak terima. Kena pulang balik dulu. Jadi kalau mu tanya curi piti surat, gitu lah. Memang seronok. Bang, boleh kita. Nah, tapi masa nak mati tu, nak Tuhan awak mari gambar. Dosa. Kita gambar tu duduk nampak. Orang belah. Ngucah bosok. Kita duduk nampak dosa tu. Faham lagi? Jangan ambil lah kita orang.